Aktor laga asal Hong Kong Jackie Chan ramai diisukan terkena virus corona hingga harus menjalani proses karantina. Informasi itu menyebar melalui video di berbagai platform media sosial. Akun Facebook mahniarsan26.com ikut membagikan informasi tersebut dengan mengunggah video berjudul Gawat Aktor China Jackie Chan Terkena Virus Corona. Viralkan. Benarkah Jackie Chan terkena virus corona? Setelah dilakukan penelusuran oleh tim cek fakta medcom.id, Jackie Chan melalui akun Instagram miliknya telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Melalui unggahan tersebut, Jackie Chan membantah isu yang menyebut dirinya terinfeksi virus corona. Dia juga memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Kesimpulannya, klaim bahwa Jackie Chan terinfeksi virus corona hingga harus dikarantina adalah salah. Informasi tersebut masuk dalam kategori fabricated content atau konten palsu. Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya karena dibentuk dengan kandungan informasi yang 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.